Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Obsesi Dia episode yang ke-14. Pada minggu akhir ini akan menceritakan Afiah tahu dia nak dibunuh. Adam jumpa dengan dokter Flora, dia tanya pasal dokter Zahin, namun dokter Zahin tak ada di hospital. Adam lalu minta cakap dengan Afi, dokter Flora takut dengan keselamatan Afi. Afiah lalu bincang dengan Adam, Adam sepertinya nak lakukan sesuatu dengan Afi. Zack halau Sophie, dia sudah tahu perangai Sophie yang nak hapus Afiah. Zack menyesal sudah percaya dengan Sophie. Sophie nampak berdendam dengan Zack dan Afi. Dia jumpa dengan dokter Zahin, Afi nak segera hapus Afiah. Papa Zack sudah sadar namun sepertinya Papa Zack akan mati. Zack kehilangan papanya ditambah Afi yang belum percaya pada Zack. Riz coba bujuk Afi, dia minta maaf sebab sudah ubah identiti Afi jadi Ellie. Dia cakap itu semua untuk lindungi Afi, sebab ada orang yang nak bunuh Afi. Afi nampak terkejut mendengarnya. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.